Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sido Tani TV, channel yang membahas tentang pertanian. Nah, di kesempatan video kali ini Mr. Pio ada di Dinas Pertanian yang bertujuan ingin melihat pasar tani yang diadakan oleh Dinas Pertanian. Nah, mau tahu keseruannya seperti apa? Langsung saja nanti kita akan melihat pasar tani, oke? Sebelum melanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Sido Tani TV. Oke, lanjut aja videonya. Intro dulu, bos. Sekarang Mr. Pia sudah sama penyelenggara atau ketua panitia dari pasar tani ini. Jadi Mr. Pia ingin bertanya sama Ibu, siapa ini Bu? Ibu Kerta. Ibu? Ibu Kerta. Kerta ya? Yeah. Oh, Mr. Pia sama Ibu Kerta. Nah, sekarang Mr. Pia ingin bertanya, kenapa sih pasar tani ini diadakan di depan Dinas Pertanian gitu? Ya, gini, karena pasar tani ini adalah binaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan. Ya, terus? Terus kenapa kalau pasar tani diadakan setiap hari Jumat? Ya. Karena memang setiap hari Jumat itu kita untuk biar teman-teman yang PNS itu kan hari kerja, sehingga nanti bisa belanja di sini. Selain dari teman-teman PNS, juga dari teman-teman yang jalan di depan bisa sampai ke sini. Terus untuk selanjutnya Bu, kalau yang dijual-jual di sini itu? Yang dijual di sini adalah produk hasil pertanian. Oh. Sehingga di sini kita adalah UMKM pertanian semuanya. Misalkan contohnya ada buah segar, ini juga dari petani, ada sayuran segar dari petani, dan ini olahan-olahan ini adalah dari KWT. KWT itu kelompok wanita tani yang mengolah hasil pertanian. Ada tahu beginis, ada bambang goreng, ada lombok, ada ini ya, macam-macam ini semuanya. Masuk komplit ya. Terus siapa saja yang hadir ikut serta di pasar tani ini Bu? Yang terhadir di sini adalah penyelenggaranya adalah ada 30 personil, yaitu semuanya adalah petani, baik itu petani segar maupun petani olahan. Karena ini belum mempunyai tempat yang permanen, sehingga kita sementara di sini. Nah, untuk selanjutnya Bu, ini ada pertanyaan lagi. Apa sih tujuan diadakan pasar tani ini gitu? Tujuan pasar tani ini adalah bagi konsumen kita menyediakan barang-barang yang fresh dari petani langsung, sehingga harganya di bawah harga pasar namun di atas petani. Sehingga petani tidak rugi, konsumen pun juga tidak rugi untuk beli di sini.
misalkan nih teman-teman subscriber gitu, teman-teman ingin ikut serta menjual hasil taninya di pasar tani ini, apakah boleh, Bu? Oh, boleh sekali. Boleh sekali ya. Kita bergabung ini boleh sekali. Malah kita sudah pasar tani sudah membentuk koperasi. Misalkan dari teman-teman mau pinjem di koperasi ini juga diperbolehkan, asalkan kita kerjasama dengan pasar tani. Oh iya, iya, siap. Oke, mungkin itu sudah lengkap dibicarakan sama Ibu Kerta. Terima kasih Bu Kerta ya. Yuk. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Sido Tani TV. Segala video yang kami buat adalah versi kami sebatas pengetahuan dan pengalaman kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Semoga video kami bermanfaat. Mr. Piak mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya. Setiap hari Jumat mulai pukul 7 sampai dengan 10.